Hello gang, apa khabar? Jumpa lagi dalam projek Bitcoin yang seterusnya. Kali ini macam selepas ni, sebelum ni aku ada buat dua frame. Ini adalah frame yang ketiga. So ini adalah hasil end product, nanti kita akan hasilkan frame macam ni. So sama juga frame ni, dia menggunakan bahan-bahan yang murah, iaitu pinggan kertas saja. So mari saksikan. Okay, macam biasa aku nak tunjuk dululah apa barang-barang yang dia perlukan. Hot glue gun tu, kita perlukan cutter untuk potong didi tu nanti. Kita ada pisau, frame yang daripada kedai RM2 tu, dan akhirnya kita perlu lidi satu tu lah, dan bersama dengan pinggan kertas tu. Okay, ini je barang-barang asasnya. So cara nak buatnya simple sangat. Sama juga dengan dua projek frame yang aku buat sebelum ni, kita gunakan frame dah sedia ada ni, dah jual ni. Kita cuma nak ambil frame ni saja. Sebenarnya frame ni kita boleh buat sendiri, sama ada menggunakan gulungan kertas atau menggunakan lidi tu. Tapi sebab untuk aku nak bagi dia sama dengan konsep sebelum ni, aku gunakan frame yang dah ada ni. Cuma kita buangkan dulu dia punya gambar ni untuk kita dapatkan frame kosong tu saja. Okay, potong-potong tepi-tepinya, kita dapatkan frame kosong tu, buangkan semua sekali lah. Ok, so ini frame kosongnya. Kemudian kita dapatkan lidi yang saiz panjang sehingga saiz frame ni. Ini sama ada korang beli kat kedai RM2 atau mungkin kedai DIY tu ada jual. So kita ukur dulu, ini adalah base tengah tu, dia punya batang tengah, tangkai tengah tu kita buat. So kita potong. Untuk potong ni, kita tak boleh gunakan gunting biasa tau, sebab dia keras. Didi ni memang disebabkan daripada buluh, dia memang keras sangat. So kita kena potong gunakan cutter ataupun pisau. So aku gunakan cutter ni, dah potong macam tu. Dan tinggal lagi nanti kita potong lagi yang lain-lain tu untuk kita buat draft tu. Bagaimana dia punya bentuk ranting-ranting tu. Okay, so kita anggarkan dulu saiz. Ikut korang punya design lah, macam mana nak buat dia punya batang-batang tangkai-tangkai tu. So aku ambil macam ni, saiz potong lebih kurang sama saiz panjang dia. Okay, cuma dia bagian atas dia yang pendek sedikit lah, bagian atas. So kita draft dulu lebih kurang macam ni, idenya apa kita nak buat dengan ranting tu. So kita ada ranting macam ni, macam ni, macam ni. So macam ni lah. So kita tak perlu banyak sangat, lebih kurang macam ni pun ada 5 daun macam ni memadai. Sebenarnya idenya lebih cantik kalau kita gunakan daun ataupun bunga menggunakan kertas nasi lemak tu. Tapi aku nak jas nak tunduk, sehingga aku tengok dalam lemari anak aku ada kertas, pinggan kertas ni. So aku menggunakan apa yang ada ni, apa kata kita gunakan pinggan kertas pula untuk buat projek kali ni. So aku potong-potong macam ni, lebih kurang dulu saiz macam ni. Dan ada lebih anu, satu pinggan saja cukup lah, sebab untuk kita buat untuk ada 5 bunga saja kan. Dia biasanya yang belah atas bunga dia lebih kecil berbanding dengan bawah lah. Tempatnya tu. So lebih kurang saiz, kurang agak-agak je saiz yang kita nak buat. Okey, dan ini boleh potong lagi dua sebab bunga atas macam aku cakap tadi, bunga yang belah atas dia lebih kecil daripada bawah. So dah cukup potongannya, bunga dah ada standby. So boleh letak tepi dulu. Okey. So tiba dah masa untuk kita gam menggunakan hot glue gun. Macam aku beritahu, sebabkan aku gunakan hot gun yang murah ni, so dia ambil masa sedikit untuk panas tu. Sementara untuk panas tu, kita ketepikan dulu semula lili dulu. Okay, dah panas baru kita boleh gunakan hot glue gun tu ya. So kita gamkan dulu di bahagian atas dan bawah tu, di bahagian belakang frame ya. Belakang frame tu kita gam kat sini, di bawah tu. Untuk siapa yang belum pernah pakai hot gun ni, dia ada saiz untuk dia punya mat stick tu, dia ada saiz dia. Pastikan kita dapatkan saiz yang betul, sebab dia ada beberapa saiz yang berbeza. Kalau gun kecil macam ni, saiz yang paling kecil lah, paling small punya stick, mat stick tu paling kecil. Kalau yang besar sikit, lagi cepat dia panas, tapi dia punya saiz stick tu mungkin berbeza sedikit. So aku lapikkan kertas bawah ni sebab tak nak bagi lekat gam tu pada pada cutter mat ke bawah tu. Gunakan kertas kan, pada kertas senang sikit nak cabut je. So kita gamkan di setiap frame tu lah, setiap tangkai-tangkai tu, kita gam.
gunakan. So sebelum tu kita boleh potong-potong dulu tangkai-tangkai tu bagi dia cantik sikit lah. Corner, bagi corner sebab senang kita nak rapatkan pada dinding, pada batang tengah. Kalau dia lurus tadi dia akan ada gap, so kita potong serong bawah tu untuk pastikan dia boleh gampang rapat ke tiang tengah tu ataupun tangkai yang tengah tu lah, base tangkai tu. So kita gamkan macam biasa, gunakan hot glue gun dulu. Okay. And seronoknya gam ni dia cepat untuk kering lah. Okay, kita gamkan sepanjang tangkai tu lah sampai ke atas. So semestinya ada 5 tangkai untuk pokok bunga ni lah, pokok duit ni lah. Okay, macam tu. 1, 2, 3 dan ini yang terakhir, 5 yang terakhir lah di atas sekali. Okay, biarkan dulu beberapa saat untuk bagi dia kering dan buang lebihan tu. Ini aku tolak-tolak dulu sebab tak nak bagi dia melekat sebelum pada kertas lah, bagi dia jangan terlalu melekat, nanti nak cabut susah. Okey, nampak dia dah boleh cabut. Kita pusingkan belakang sebab kita nak gam semula yang lebih banyak gamnya. Macam atas tadi kita gam sikit saja, sebenarnya kita boleh gam lagi bagi belakang. So ini dia punya bunga tu, kita boleh letak macam ni, terus cantumkan dia. Ha, kita just pasang macam ni. Ha, letak susun bunga pada tangkainya. Okey. Untuk maklumat korang semua, projek-projek craft banyakkan memang semua akan gunakan hot gun, hot glue gun ni lah. Senang. Senang. So kalau kata tersilap pun masih lagi kita boleh tarik lah. Kita boleh buka semula. Okey, dah siap macam tu. Okey, biarkan dulu beberapa saat. Bagi dia kering. Okey, kemudian macam aku cakap tadi, kita boleh pusingkan ke belakang untuk kita gam bahagian-bahagian yang kita rasa perlukan untuk di gam tu supaya dia benar-benar melekat pada frame tu. Pada daun juga kita boleh lekatkan tepi-tepi tu lah. Okey, untuk bagi dia benar-benar lekat, sebenarnya kita boleh gam lebih banyak di bahagian belakang tu. Okey. Nah, okey, ini dah berjaya kering. Siap. Macam ni lah, ini final product dah siap lah. Cuma tinggal lagi kalau kita tak spray, inilah rupa dia. Kurang naik sikit lah berbanding kalau kertas lapis surat khabar tu, dia warna dia gold sikit. Macam ni dia warna dia berbeza sikit lah pinggan kertas ni. So paling baik kalau kita spray. Korang boleh gunakan apa-apa juga spray. Macam aku gunakan warna gold spray. Make sure spray tu satu hala ya. Kalau atas bawah saja. Zigzag macam tu lah. Atas bawah. So ini dah kering. Kalau tak sebahagian sebelah dia nampak. So dia punya efek dia berbeza ya. Sebab kertas lapik nasi lemak tu, dia atas tu dia ada plastik sikit. Dia nampak lebih kilat berbanding dengan kertas pinggan ya. Dia nampak dull sikit warna dia kan. So inilah hasil produk yang terakhir. So kalau korang pun boleh buat sendiri. Aku harap dengan tutorial ni korang dapat bagi idea sikit lah untuk korang buat project craft sendiri. Jangan lupa subscribe dan tekan notification bell juga.